Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya, kita udah sampai di hari kelima matrikulasi. Hari ini hari terakhir buat kalian ngikutin matrikulasi. Gimana nih kesan-pesannya di matrikulasi? Seru gak? Ya, kok diem semuanya? Di-unmute aja dulu. Seru banget. Serunya gimana? Ya, seru aja. Gimana menurut kalian pemrograman kemarin? Enak gak? Iya, iya. Asik, Kak. Kak yang kemarin. Asik kan? Nanti kita bakal main-main lagi sama pemrograman. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya untuk kegiatan hari ini. Untuk materinya akan disampaikan lagi oleh Kakak Nabila Tasya sama Kak Huda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Kakak. Hari ini kita overview materi yang kemarin aja ya. Karena saya lihat-lihat itu ada yang masih bingung. Sama nambahin materi yang kemarin juga. Itu, disiapkan PyCharm-nya. Sudah buka PyCharm semua ya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Kelihatan. Saya mau overview materi kemarin, tapi langsung loading semua. Nah, kan di sini ada 6 materi ya. Kita bahas satu-satu. Nanti setiap bagian ini nanti kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan aja. Biar nanti nggak bingung di akhir. Oke? Pertama itu kemarin buat komen ya. Komen itu ada 3. Ada yang menggunakan pagar yang seperti kemarin. Seperti ini. Terus yang selanjutnya ada yang pakai petik 3 kali. Petik 1 3 kali. Nah, yang selanjutnya itu petik 2 3 kali adalah komen. Cuma yang 2 ini, yang kuning, itu ada. Jadi di sini saya kasih judul setiap bagian tadi ya. Bahas komen. Nah. Saya kasih contoh, ini adalah komen. Nah. Ini untuk multiline komen. Pakai petik 3 kali. Kita misalnya di sini ini adalah komentar multiline.
base gitu. Yang petik 2 ini sama aja ya dengan petik 1, jadi nggak saya tulis. Komen ini udah jelas ya, katakan. Berarti selanjutnya variabel. Nah, kemarin itu saya lupa untuk menjelaskan kalau variabel itu memiliki sifat case sensitive. Variabel memiliki sifat case sensitive. Besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Jadi kalau kita buat 2 variabel yang besar kecilnya beda tapi hurufnya sama, itu beda variabel juga. Misalnya panjang sama dengan 5. Yang satunya panjang sama dengan 10. Nah, kedua ini beda. Jadi kalau misal saya print P-nya kecil, panjang, nanti keluarnya 5. Nah, ini keluar 5. Selanjutnya, kalau saya print panjang yang P-nya besar, keluarnya 10. Ingat-ingat ya, kalau variabel itu case sensitive. Enggak variabel aja sih sebenarnya, ada function juga nanti, tapi itu nantilah. Yang penting semuanya itu rata-rata case sensitive. Oke, ini saya komentari biar enggak dieksekusi ya. Nah, itu juga salah satu kegunaan komentar. Untuk mencegah kode dieksekusi, nanti kalau kalian ingin membuat program, kalau ada errornya, kalian bisa mengkomentari yang bagian yang error untuk melihat program itu jalan atau tidak. Selanjutnya, penulisan variabel yang salah itu kemarin sudah jelaskan ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya 1 variabel. Nah, kan ini ada garis merahnya. Di PyCharm itu enak kalau mau membuat aplikasi dengan Python. Kalau ada salah itu pasti ada garis bawah yang berwarna merah. Nah, itu artinya akan menghasilkan error kalau di run. Kalau nggak percaya, coba. Nah, ini tulisannya invalid syntax. Soalnya syntax itu kan bahasa penulisan ya. Invalid itu tidak valid, tidak sesuai. Jadi, kalau angka di depan ini tidak sesuai dengan penulisan gaya penulisan pada pemrograman Python. Saya komentari biar tidak error. Yang selanjutnya itu tidak boleh ada spasi. Misalnya, variabel angka. Saya isi 5 juga. Nah, ini ada garis merahnya juga. Berarti akan menghasilkan error. Invalid syntax lagi. Oke, saya komentari lagi. Yang selanjutnya, tidak boleh ada tanda dash. Tanda dash itu minus ini. Jadi, nah, ini juga tidak boleh. Nanti Python menganggapnya ini adalah pengurangan. Jadi, variabel yang namanya variabel dikurangi variabel yang namanya angka. Nah, makanya itu error. Oke, jadi kalian
Nah, seperti ini. Tidak akan error. Atau kalian bisa gunakan metode camel case. Nah, itu kalau ada spasi, spasinya tidak ditulis. Jadi kalau saya buat variabel angka, kata setelah kata pertama, awal huruf dari kata setelah kata pertama itu selalu huruf besar. Nah, misalnya namanya variabel angka 5 gitu ya. Berarti L-nya juga besar. Tapi kalau di PyCharm itu disarankan menggunakan yang ini. Yang underscore-nya diganti spasi. Oke. Paham ya? Untuk variabel udah itu aja. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut ke data type. Data types. Nah, tipe data yang setidaknya kita ketahui sebagai pemula di awal itu ada tiga. Itu ada string, ada integer, sama ada boolean. Kemarin tuh banyak yang bingung boolean itu digunakan untuk apa. Boolean itu kenapa ada boolean, mungkin bingung ya. Di setiap bahasa pemrograman itu, hampir semua bahasa pemrograman ada boolean, karena boolean itu sangat berguna untuk menentukan jalur program kita nanti. Kalau masih bingung, nggak apa-apa, itu boolean anggap saja itu nilainya true sama false aja. Udah sampai situ aja. Nanti kalian akan paham sendiri kalau udah menggunakan boolean saat ngoding nanti. String itu seperti ini. Misal saya punya variabel yang namanya string, saya isi dengan tanda petik Python. Nah, di dalam tanda petik ini string. Tanda petik 1 di Python itu sama dengan tanda petik 2. Jadi kalau saya buat lagi variabel kedua yang namanya string 2, isinya saya menggunakan petik 2, Python Indonesia. Nah, ini sama aja. Ini juga string. Kenapa ada petik 1 sama petik 2? Nah, di sini ada hikmahnya. Kalau kalian ingin membuat, kalau kalian ingin memasukkan di sini bisa digunakan ini aja deh, Indonesia Python. Nah, ini nggak akan terjadi error. Tapi kalau kita gunakan, nah ini akan error karena Python kalau nggak pengen error, tapi ingin tetap menggunakan petik 1, gunakan tanda escape. Escape itu yang backslash. Tombolnya itu biasanya di bawah backspace. Nah, ini nggak akan. Kalau saya print string, string, dan saya print lagi string 2. Nah, nggak akan error. Oh, ini hello world-nya masih ada. Oh, judul. Nggak apa-apa.
Saya kasih judul matrikulasi aja. Nah, udah selesai untuk string. Masih ada deh. Itu, string indexing. Jadi, kita bisa mengakses huruf yang ada di dalam string ini. Ini string 2 saya hapus ya. Ini saya ganti petik 2. Saya ganti petik 2. Nah, gini aja. String indexing. Nah, kita bisa mengambil misalnya saya print string, variabel string, tapi dengan indeks yang ke 1. Berarti kira-kira keluarnya apa? Kalau di Python, indeks itu diawali dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya print string kurung siku yang isinya 1, nanti akan mengeluarkan huruf N. Nah, ini dia. Nah, kalau satunya ini saya ganti 0, berarti akan mengeluarkan huruf pertama, yaitu I, tapi huruf besar. Gimana kalau saya ingin ngambil kata Python atau Indonesia deh? Nah, kita harus cari tahu Indonesia ini dari indeks berapa sampai berapa. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai indeks 10. Nah, harusnya ini udah benar ya. Tapi nanti S-nya tidak akan keluar. Hal kan? Soalnya variabel terakhir itu tidak di indeks terakhir itu tidak diambil. Cuma sebagai pembatas saja. Jadi kalau kita nulis seperti ini 0 sampai 10, nanti yang tampil variabel string dengan indeks 0 sampai 9. Nah, kalau kita ambil S-nya juga, berarti kita tulis 11. Ini namanya string slicing ya. Jadi saya tulis ulang aja. Nah, gini. Nah, terus gimana kalau kita misalnya mau ambil Python? Atau huruf terakhir aja? N ini. Biasanya kan huruf terakhir itu bisa jadi huruf yang penting. Bukan huruf ya, bisa jadi data yang penting. Jadi kita ambil data yang terakhir. Kita nggak perlu ngitung dari awal. Jadi di Python itu indeksnya ada 2. Indeks yang dimulai dari 0 atau indeks yang dimulai dari -1, yaitu dari belakang. Jadi -1, N itu indeksnya -1, O, dan seterusnya sampai min sekian. Oke. Jadi kalau kita mau ambil -1, itu adalah huruf terakhir. Nah, ini huruf terakhir. Kalau kita mau ambil Python, tapi dari indeks belakang. Jadi -1 sampai -2, -3, -4, -5, -6. Nah, P ini -6 berarti... Oh, kebalik. -7 sampai -1.
Kayaknya nggak ikut. Sebentar, sebentar. Nah, kalau kita ingin ambil indeks tengah sampai akhir itu gunakan titik 2 aja, yang sebelahnya ini nggak usah diisi. Ini artinya ambil dari indeks min 7 sampai terakhir. Min 7 itu spasi ya. Makanya ini ada spasinya di sini. Saya ganti min 8 aja. Nah, jadi saya ganti min 6. Keluarnya Python saja. Oke, string cuma itu aja. Lanjut ke integer. Jadi ini saya komentari biar nggak dijalankan sama Python-nya. Kita lanjut ke integer. Nah, integer itu gampangnya ya, angka dengan basis 10. Maksudnya basis 10 itu angka yang isinya angka 0, yang isinya bisa angka 0 sampai angka 9. Kan itu ada 10 ya. Misalnya saya buat variabel angka 5 gitu. Jadi kalau integer itu bisa digunakan untuk operasi aritmatika. Kalau string, kita gunakan operasi aritmatika. Bisa, cuma tidak menghasilkan apa itu hasil yang sesuai dengan operasinya. Melainkan stringnya nanti akan gabung ya. Oke, lanjut ke integer aja. Jadi kalau misal saya ada variabel angka yang isinya 5, yang kedua saya buat lagi angka 2, angka kedua isinya 10. Kalau saya tambahkan, nah gini, ini akan menghasilkan operasi aritmatika. Hasilnya nanti 15. Nah, gimana kalau string? Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya buat aja namanya string concatenation. Di PPT ada ya ini. Kalau udah belajar pasti udah tahu. Saya buat string pertama. Itu isinya halo. String kedua isinya dunia. Nah, kalau saya ingin menggabungkan dua kata ini, saya tinggal gunakan operasi tambah seperti tadi. Jadi string 1 tambah string 2. Jadi string ini yang ada di dalam sini ditambah dengan string yang ini. Oke, ini saya komentari dulu. Bentar. Adiknya udah bisa tuh. Ada yang error atau ada yang error? Udah bisa. Atau ada yang ketinggalan? Udah bisa ngabungin dua string. Udah bisa itu juga nambahin angkanya. Kalau udah lanjut. Kalau ada yang error, bilang ya. Biar nggak ketinggalan. Ya, biar nggak bingung nanti juga. Biar semuanya sama-sama. Nah, biar sama-sama bisa juga. Oke, lanjut ya. Jadi, saya ingin gabungin string 1 sama string 2. Karena nggak ada spasinya. Ya, keluarnya memang nggak ada spasinya. Jadi, kalau kita ingin tambahkan lagi, kita tambahkan aja di sini spasi.
string yang isinya spasi. Nah, seperti ini. Nah, kan ada spasinya. Oke, udah clear ya ini, udah paham ya. Kalau masih bingung, ditanyakan aja nggak apa-apa. Oke, saya komentari. Lanjut ke boolean. Nah, ini saya buat variabel boolean yang isinya itu nilai dari boolean. Kan nilai dari boolean itu ada true atau false. Nah, jadi ini saya bisa isi true atau bisa saya isi false. Udah gitu aja, cuma boolean. Tapi kalau kalian ingin tahu gunanya boolean itu, kalian harus bikin program dulu, nanti kalian akan membutuhkan boolean. Jadi awal-awal ini aja, pahami aja kalau boolean itu apa, itu nilai dari salah satu true atau false. Udah gitu aja. Oke, boolean selesai ya. Itu ada yang tanya, Hud. Siapa yang tanya? Sebentar. Kak, mau tanya, berarti yang str itu bisa diproses aritmatika tetapi hanya variabel. Tetapi hanya variabel, maksudnya gimana? Kalau bukan variabel kan juga bisa ya. Nah, ini. Kan ini bukan variabel. Cuma kita menambahkan langsung di sini. Variabel itu cuma wadah kita untuk menamai datanya. Jadi ini string spasi ini tidak ada namanya. Tidak dimasukkan variabel soalnya. Tidak dimasukkan memori lah. Nanti kalau kalian sudah belajar bahasa pemrograman dan buat program, nanti kalian itu harus pandai-pandai mengatur memori agar program kalian itu tidak berat misalnya. Nah, itu tergantung dengan variabelnya. Nah, variabel ini untuk menyimpan data. Nah, data ini disimpan ke dalam variabel, nanti juga disimpan ke dalam memori. Nah, itu nanti aja, gak usah dibahas dulu. Intinya, kalau kita ingin menggabungkan string, kita gabungkan langsung juga bisa. Misal di sini saya tambahkan, halo dunia yang saya cintai. Nah, ini juga bisa. Oh, kurang spasi. Nah, jadi tanpa variabel juga bisa. Nanti kalau kalian ingin buat kelas, itu awalnya harus huruf besar semua. Nah, itu juga salah satu konvensi. Nah, kalau di PyCharm, ini nanti ada, kalau kalian buat variabel seperti ini, ada peringatan. Biasanya ya, di PyCharm. Bukan di Python.
PyCharm itu editornya aja. Ada peringatan, gunakan underscore. Lebih baik. Cuma peringatan aja, bukan error. Ya, itu ya. Mungkin tadi saya kurang rinci atau salah menjelaskan. Ya, terima kasih, Kak Uga. Ya, sama-sama. Oke, Bu Lian. Ada yang ditanyakan tentang boolean? Enggak ada yang tanya. Atau integer? Tentunya, Kak. Kak, ya, silakan. Apinya pakai tanda plus sama tanda koma di dalam kurung setelah kata print, itu, Kak. Nah, ini boleh nih pertanyaannya. Misalnya ya, saya kasih contoh angka sama dengan 5. Oke, saya print. Saya buat string ya, tanpa menggunakan variabel. Jadi, umur saya adalah. Biasanya kan kemarin ya pakai koma. Koma gini ya, angka. Terus koma lagi, tahun. Nah, ini. Ini namanya. Kita mengeprint langsung, mengeluarkan langsung, tanpa menggabungkan angka 5 ini ke dalam string yang kita ketik tadi. Kalau tanda plus, itu menggabungkan, atau konkatenasi, concatenation. Jadi kalau kita ganti tanda plus di sini, dan juga di sini, itu akan error. Kenapa? Karena angka ini masih string, masih integer. Kan ini nggak ada tanda petiknya ya. Jadi angka ini masih integer. Kalau nggak pengen error, tapi pengen menggunakan tanda plus ini, jadi gunakan str. Nah, ini namanya casting. Nah, jadi angka ini waktu di print, kita ubah jadi string. Tapi di sini tetap angka. Oke. Kalau kita print, nggak akan error. Tapi nggak ada spasinya. Jadi kesimpulannya itu, kalau koma, kita menggunakan koma tadi, otomatis ada spasinya. Kalau kita gunakan konkatenasi, atau penambahan seperti ini, nggak ada spasinya. Di sini. Oke, saya tulis dua-duanya. Oke, sampai di sini paham ya? Ini ada yang tanya lagi, Kak. Bagaimana cara ngasih tanda itu pagar dalam beberapa lain? Ya? Oh. Ya, buat komentar. Tinggal di blok aja. Nah, di PyCharm ini ada sortenya. Jadi, pencet itu control slash. Slash itu ada di apa ini? Sebelah kirinya tombol shift biasanya. Tinggal di blok, control slash. Pencet control plus slash. Nah, tanda ini. Kalau kalian ingin tahu shorthand-shorthand di PyCharm itu, kalian bisa cari di sini. Nanti aja tapi. Lo tanya lagi. Kalau nyimpan filenya gimana? Nyimpan file gimana maksudnya? Gimana? Kayaknya itu loh, yang file Python-nya itu loh. Lokasi nyata. Gak tahu. Enggak, katanya kalau nyimpan filenya gimana? Itu maksudnya gimana? Enggak, kalau misalnya kan, kadang kan kalau misalnya kita habis bikin sesuatu itu kan harus di-save dulu kan ya. Nah, kalau di Python itu biasanya kalau kalian loading terus udah kalian run, itu kalian close, itu nanti otomatis nyimpan sendiri sih. Jadi nanti kalau kalian buka lagi program kalian yang tadi besoknya atau nantinya, itu ya tetap sama kayak gitu. Iya, itu enaknya PyCharm.
Kalau kalian menggunakan editor lain, misalnya yang manual, contohnya Sublime Text, itu harus save dulu setiap kali kalian membuat program, baru bisa dijalankan. Kalian kemarin udah diajari ya buat membuka file atau membuat file baru. Nah, itu sama aja dengan meng-save file kalian. Oke, yang ini clear ya, udah ya. Saya pindah di atas saja, di bagian string. Dan saya komentari. Ya. Makasih. Udah, dari sini ada yang ditanyakan terkait boolean, integer, atau string. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti saya anggap udah paham ya. Oh iya, satu lagi. Di string ini, misalnya bintang ya, kita bisa kalikan. Tidak hanya tambah aja, kita bisa kalikan. 10 misalnya. Jadi nanti kita print string yang isinya bintang, totalnya 10. Nah ini. Kalau nggak percaya, hitung aja. Misalnya kalau ingin 100, ya sama, ada banyak. Jadi string di sini itu unik ya. Kalian bisa bermain-main dengan string, keren. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke casting. Nah, tadi kita sudah menyinggung casting ya. Bisa komentar aja. Nah, kalau di bagian awal-awal ini ya, kalian pahami aja casting itu cuma untuk mengganti tipe data, misalnya angka sama dengan 5. Kalau kita mau print, nah itu tadi gunanya, apa itu konkatenasi. Kita bisa gunakan dengan casting tadi. Umur, gini aja ya. Terus saya kasih plus. Nah, ini namanya casting, mengubah tipe data. Tapi ini hanya sebatas di print. Nanti kalian bisa buat program yang misalnya mendeteksi apa itu huruf besar ya. Jadi misalnya saya punya variabel. Halo dunia. Nah, ini bisa kalian casting atau mengubah tipenya itu ke dalam apa itu Unicode. Jadi kan setiap string ini ada Unicode-nya, kode-kode angka. Nah, itu nanti ada fungsinya sendiri. Untuk sementara yang kalian paham, apa itu isi variabel? Ini sangat berguna ketika kalian ingin membuat input ya. Nah, ini kalian kasih string di sini. Salah, integer. Kenapa dikasih integer di sini? Karena di Python itu, nilai defaultnya itu adalah string. Jadi, ini string. String yang seperti ini, input yang seperti ini, sama dengan input yang seperti ini. Nah, ini nanti adalah string. Jadi kalian kalau ingin memasukkan angka, yang angka itu nanti bisa dioperasikan. Kalian kasih integer. Atau kalian kasih float, kalau ingin bilangan desimal.
misalnya. Nah, jadi sini saya ganti aja 5. Terus saya angka sama dengan, saya deklarasikan lagi ya, angka string, float aja, float angka. Nah, jadi ini artinya kita buat variabel angka. Kalau angka ini sama hurufnya dengan yang ini, berarti kita menimpa. Berarti kita buat lagi angka. Nah, angka ini mengambil dari yang di sini. Jadi 5 ini dijadikan tipe data float, nanti ada komanya. Kalau saya print. Nah, ada titik 0. Ada yang ditanyakan casting? Sementara itu aja soalnya. Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Operator. Nah, ini ada banyak sebenarnya operator. Ada operator aritmatika, ada operator pembanding, ada operator bitwise. Nah, untuk kali ini, yang kita setidaknya tahu itu adalah operator aritmatika. Itu ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada sementara ini dulu aja. Oke, kita coba ini ya. Jadi saya buat angka pertama sama dengan 4. Angka 2 sama dengan 2. Jadi kalau saya print angka 1 tambah angka 2. Ya, seperti aritmatika biasa, kita tinggal menambahkan. Nanti hasilnya tinggal 4 ditambah 2, jadi hasilnya akan 6. Oke, hasil 6 ya. Biar lebih cantik, kita kasih di sini string. Nah, karena ini, apa itu namanya? Tipe datanya integer, kita kasih koma aja. Karena nggak kelihatan nanti kalau kita casting. Nah, penjumlahan. Ini hasilnya 6. Terus, perkalian. Salah. Pengurangan. Angka 1 dikurangi angka 2. Nah, 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Benar ya? Selanjutnya, perkalian. Angka 1 dikali angka 2. Selanjutnya, pembagian. Angka 1 dibagi angka 2. Kalau kita print, nah, penjumlahan 4 ditambah 2, hasilnya 6. Pengurangan 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Perkalian, hasilnya 8. Terus pembagian ini menghasilkan angka, menghasilkan tipe data float. Kalau baginya ini, pakai slash saja. Kalau slash 2 kali nanti, hasilnya itu integer. Dibulatkan ke bawah ya, kalau di sini. Jadi di sini saya tambahkan slash 2 kali.
pembagian dibulatkan. Oke. Angka 1, angka 2. Ini semuanya ngikutin ya? Atau ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan, bilang aja. Kalau saya run, nah, dibulatkan jadi 2. Ada lagi pangkat, kemarin udah dicoba ya, itu pakai bintang 2 kali. Perpangkatan angka 1 dipangkatkan angka 2. Jadi 4 pangkat 2, berapa? Ada lagi satu, mod. Nah, untuk operasi mod itu simbol menggunakan persen ya. Jadi kalau kita print mod itu angka 1 di mod angka 2. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena angka 4 dibagi angka 2 itu nggak ada sisa. Berarti hasilnya 0. Mod itu sisa pembagian. Jadi kalau di sini saya kasih 5. Nanti hasilnya 1. Nah, ganti jadi 4 lagi. Untuk operasi, sampai di sini ada yang ditanyakan. Untuk perpangkatan ya mungkin itu ada satu lagi caranya selain apa menggunakan double bintang ada lagi loh pakai apa itu pow angka 1, angka 2. Coba di situ di print perpangkatan in. Ya print perpangkatan koma angka 1. POW dulu. POW dalam kurung. Apa-apa? POW. Power. Oh, ini ta. Ya. Kalau ini pakai function. Angka 1, koma. Ya, kalau pakai function. 2. Angka 2. Nah. Kalau ini pakai function. Ini juga bisa perpangkatan. Sama ya hasilnya. Ini kalian harus nyoba. Kalau nggak nyoba itu nggak ada kesan gitu loh. Kalau dibayangin aja, nanti nggak akan sampai. Oke, di sini sampai operator ada yang ditanyakan. Atau masih ada yang ngetik. Halo, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, gimana kita masuk yang input. Ada. Kalau nggak ada, lanjut input yang terakhir. Terus nanti ada 2 latihan soal. Kita nyoba, atau kalian juga bisa nyoba. Nanti kalian share screen juga bisa. Jadi ini saya komentari dulu ya. Nah,
Ini komentar saya komentari. Terakhir input yang kemarin banyak yang bingung. Sudah jalan, cuma kalian itu nggak tahu prosesnya. Saya nangkapnya gitu. Jadi input itu mengambil nilai dari user. Nah, kan kita prosesnya di sini ya, di jendelaran ini. Anggap saja jendelaran ini adalah program kalian. Jadi kalau kalian ingin menjalankan program, kalian mulai di sini. Kalian eksekusi di sini kalau ingin menjalankan program. Jadi anggap aja jendelaran ini atau common window atau terminal yang biasanya disebut itu adalah program kalian. Jadi anggap aja user itu tidak tahu ada source code di sini, melainkan hanya tahu di common window sini. Maka dari itu kita butuh input agar user bisa memasukkan data, memasukkan nilai. Nah, input itu nanti kita masukkan ke dalam variabel agar kita bisa mengolah data dari user tadi. Misalnya user tidak umur user sama dengan nah input. Nah, di sini prom kan ada keterangan prom ya di sini. Itu kita kasih penjelasan. Penjelasannya berupa string. Masukkan umur Anda. Nah, nanti user mengetikkan sesuatu di bagian terakhir sini. Jadi kalau kita run, nah, kan keluar di sini ya. Keterangannya tadi. Terus lanjut. Di sini kita bisa mengetikkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam variabel umur user di sini. Jadi misalnya 15. Saya enter. Sudah selesai. Karena programnya cuma memasukkan nilai ke dalam variabel umur user. Kalau kita print, baru nanti akan keluar. Jadi kalau kita gunakan input, kita harus memasukkan sesuatu dulu. Memasukkan sesuatu di mana? Di common window ini. Nah, kalau nggak memasukkan sesuatu, ya nggak akan jalan programnya. Nah, ini dia. Kalau umur misalnya kita ganti apa ya? Abad. Seberapa abad? Jadi umur user dibagi, kalau abad itu 100 tahun ya, berarti dibagi 100. Nah, ini kan menghasilkan error ya. Kalau kalian pengen tahu errornya apa, ini mouse kalian itu pindahkan di atas kata yang di garis bawah. Nanti akan keluar errornya itu kenapa. Expected type integer. Nah, didapatkan di sini string. Berarti ini harus integer. Karena expected itu maunya Python itu adalah integer. Karena di sini ada pembagian dengan integer juga. Jadi di sini kita kasih casting. Integer. Nah, biar lebih jelas saya kasih di sini umur Anda abad. Masukkan umur ya, misalnya 10 tahun. 0 abad. Salah, ini seharusnya satu kali aja. Misalnya 10 tahun.
Nah, sini akan keluar 0,1 abad atau 1 per 10 abad. Oke, jelas ya input atau ada yang ditanyakan? Kita juga bisa gunakan string, mengolah string, tapi stringnya itu di input. Misalnya, di sini saya komentari aja. Saya buat bintang. Bintang sama dengan input. Masukkan bintang. Jangan bintang deh, bentuk aja. Bentuk. Di sini saya ganti bentuk. Nah, nanti bentuk 10 kali. Jadi kebayang deh di sini. Variabel bentuk yang isinya input. Jadi nanti dijalankan inputnya dulu, terus user memasukkan sesuatu yang tipenya string, karena di sini tidak ada casting untuk integer ya. Jadi nanti string bentuk nanti dimasukkan ke dalam variabel yang namanya bentuk. Terus string tadi dikalikan dengan 10. Jadi bentuknya tadi nanti ada 10 kali. Kalau kita run, masukkan bentuk ya di sini. Kalau saya kasih pagar. Nah, pagarnya ada 10. Sama aja. Kalau dari awal kita kan tadi langsung memasukkan variabel ya. Kalau di sini kita gunakan input agar kita bisa memasukkan dari command window. Kalau gini juga bisa. Sama nanti. Cuma kita nggak perlu input. Nggak perlu memasukkan variabel. Nggak perlu memasukkan nilai ke dalam variabel. Oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan mengenai input ya? Yang kemarin bingung. Mumpung masih di bagian input, ada yang ditanyakan. Gimana, Dek? Ada yang ditanyakan apa tidak? Silahkan ditanyakan kalau masih bingung sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau ada yang belum selesai nyatat atau ngetik, selesaikan dulu. Setelah ini ada latihan soal ya. Udah selesai ngetik semua ya? Tidak ada yang belum selesai. Latihan soal ya. Ini kak, ada pertanyaan. Cara masukin Python-nya ke Google Classroom bagaimana, Mas? Mungkin nanti waktu itu kan post-test, nanti gimana ngirim filenya gitu loh. Itu mungkin nanti dijelaskan panitia ya. Baik, ya. Ya. Yes. Ada pertanyaan lagi enggak?
Ya, saya kasih apa itu tips aja sedikit ya. Kalau kalian ingin tahu file ini dibuatnya di mana, kalian klik kanan di dalam ini, di dalam source code-nya. Terus cari yang katanya file path atau shorthand-nya itu Ctrl Alt F12. Nah, kita klik. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, yang dibuka itu bagian paling atas. Yang kita klik kanan tadi itu file yang bagian atas yaitu helloworld.py. Kalau kita klik, nah akan keluar lokasinya. Nah, di sini saya menyimpannya di user Febri Python Project matrikulasi. Nah, ini file kalian yang baru kalian kerjakan tadi. Jadi nggak usah cari manual. Di PyCharm itu udah enak banyak apa itu fungsinya, banyak alatnya untuk mengorganisasikan file kalian. Jadi nggak usah bingung kalau di PyCharm. Kalau ingin lebih tahu tentang PyCharm itu kalian lihat di setting ini, nanti cari-cari apa itu shorthand atau fungsi dari setiap menu. Udah ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, lanjut ke latihan soal. Latihan soal. Misalnya kita cari, udah ya ini, udah selesai semua yang ngetiknya, atau nggak ada yang ditanyakan. Kalau udah lanjut latihan soal. Misalnya kita buat program ya. Satu, buat program. Nah, programnya itu untuk mengetahui berat badan seseorang. Ah, jangan deh. Itu. Kurs uang. Membuat program kurs uang dari rupiah ke konversi. Konversi uang dari rupiah ke dolar. Misalnya, nah, kan kita buat program ya, jadi yang menikmati programnya nanti user. Jadi user nanti memasukkan sesuatu di sini agar bisa dikonversi ke dalam, agar data yang dimasukkan nanti bisa dikonversi ke dalam dolar atau sebaliknya. Jadi kita buat variabel rupiah yang isinya input, masukkan jumlah uang
Nah, biar jelas, kita kasih penjelasan kode. Misalnya di sini saya kasih input dari user. Terus selanjutnya di sini apa itu pemrosesan programnya. Saya anggap aja logik ya. Logika. Logika programnya. Jadi nanti rupiah, dolar sama dengan rupiah dibagi satu dolar itu 15.000. Jadi di sini dibagi 15.000. Terakhir output atau print hasil konversi. Nah, di sini tinggal print dolar. Nah, ini ada tanda merahnya karena kita belum melakukan apa itu namanya casting. Jadi di sini aja kita kasih casting. Integer. Nah, garis merahnya hilang. Sebenarnya seperti ini udah jalan ya, nggak apa-apa. Cuma kurang enak dibaca gitu loh. Jadi kalau bisa logika program itu mudah dibaca oleh orang lain. Jadi misal di sini angka 15.000 ini saya masukkan ke dalam variabel. Misalnya kurs dolar sama dengan 15.000. Nah, di sini saya ganti kurs dolar. Nah, jadi rupiah dibagi kurs dolar menghasilkan dolar. Nah, kan mudah dibaca ya. Karena di sini kurs dolar adalah 15.000. Nah, di sini di Python itu enak kalau kalian ingin memperjelas kode kalian itu, kan ini 15.000 ya. Biasanya kan ada tanda titik di sini. Nah, tapi kalau kita memasukkan ini tidak terdeteksi 15.000. Terdeteksinya 15. Cuma variabel tipenya itu float karena ada titiknya. Kalau kalian ingin lebih jelas, kasih aja underscore untuk memisahkan angka 15 dengan 30 ini. Biar mudah dibaca. Kalau angkanya banyak kan bingung. Misalnya gini. Nah, kalau nggak ada underscore-nya nanti bingung. Ini berapa miliar, berapa juta. Oke, saya kembalikan ke 15.000. Ini cuma untuk tampilannya aja agar mudah dibaca ya. Oke, udah ada input. Penjelasannya, logikanya, penjelasannya. Terus ada outputnya juga. Kalau kita run, nanti user harus memasukkan sesuatu di sini. Jumlah uang misalnya 15. Nah, di sini sama, kita bisa pakai underscore untuk memisahkan 0. Ribu. Nah, kan jelas ya. Berarti 1 dolar. Kalau ingin lebih jelas itu kita kasih string. Rupiah itu inputannya dari user tadi. Jadi nilai rupiahnya
terus kita kasih koma, bukan di konkatenasi ya. Kalau konkatenasi kan tanda plus tadi. Nah, seperti ini. Kita kasih koma aja. Biar nggak perlu casting-casting. Terus kita kasih string rupiah, misalnya 15 ribu sama dengan dolar ini hasilnya tadi. Hasilnya kan 1 ya, berarti 1 dolar. Nah, kalau kita coba. 15 ribu. Nah, 15 ribu sama dengan 1 dolar. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin nyoba? Silakan, bisa share screen. Nah, ya coba adiknya aja lo yang nyoba. Masa kita terus. Tunjuk ya. Tunjuk apa mau sendiri? Gak apa-apa. Soalnya gampang kok, lebih gampang dari post test. Oh iya, ini nanti kalau ada yang minta source code ini ya. Kalau ada yang minta nggak apa-apa nanti biar bisa dikirim. Ini cuma komentar, keterangan variabel. Ya kalau source code ini nanti hubungi panitia, nanti bisa panitia minta angkutan. Nanti biar dikirim panitia. Kak, ada yang tanya, Kak, boleh diulangi dari logika Brahman? Itu ya. Diulangi itu prosesnya atau cuma berdiri aja? Mungkin prosesnya, Kak, jalannya. Oh, jalannya ya. Jadi, di sini biar lebih mudah. Saya kan buat apa itu komentar di setiap kode. Blok kode itu nah ini input di bagian sini di kartu user menginputkan sesuatu logika. Ada itu memasukkan di sini ya sesuatu. Misalnya 15.000. Jadi di sini misalnya memasukkan 15.000. Terus masuk ke logika program. Nah, saya buat kurs dolar. Di sini isinya 1 dolar itu berapa rupiah? 1 dolar itu kita asumsikan 15.000. Selanjutnya kita hitung hasilnya dolar. 1 rupiah tadi, hasilnya itu berapa dolar? Nah, rupiah dibagi kurs dolar. Nanti kalau kalian ingin menambahkan, di sini juga bisa kurs ringgit misalnya, sama dengan 3.000. Nah, kan di sini kalian bisa menambahkan lagi ringgit sama dengan rupiah dibagi kurs ringgit. Nah, ini data, gini aja deh, saya pisahkan lagi ya. Ini logikanya di sini. Ini model atau data. Data dari, anggap aja dari database lah, padahal kita belum apa itu sampai database. Nah, kita operasikan di sini, di logika. Kita mau apakan data dari database, misalnya, sama data dari user. Nah, di sini kita operasikan, kita buat hasil dari dolar, ringgit. Terus kita output di sini. Oke. Saya kira udah jelas ya.
Atau ada yang masih bingung? Ini loh, ding tanya. Bedanya tanda koma sama plus di dalam kurung. Tadi udah dijelasin sih. Gak apa-apa, jelasin lagi. Oke. Ini saya balikan dulu ya. Jelasin lagi biar lebih jelas sejelas-jelasnya. Oke, saya buat gini. Langsung aja print ya. Print. Kan print ini di dalam kurung. Nah. Kalau ada petiknya berarti string. Kalau nggak ada berarti integer, gitu aja. Nah, untuk tanda koma tadi cuma print, misalnya saya kasih variabel aja angka 5. Di sini berarti saya mau print angkanya. Jadi saya masukkan di sini variabel angka. Keluar angka 5, tapi user tidak tahu ini angka untuk apa. Jadi kita kasih penjelasan di sini. Saya hapus saja dulu ya. Kita kasih penjelasan umur Anda misalnya ya. Nah, kalau di sini kita kasih tanda plus, itu operasi. Kalau tanda koma, bukan operasi. Cuma kita menampilkan sesuatu setelah apa yang kita masukkan sebelum tanda koma ini. Tanda plus dulu. Jadi kita menggabungkan, kalau plus ini, tipe data harus sama. Jadi kalau di sini string, di sini juga harus string. Jadi kita casting dulu. Oh, kok casting? String. Angka. Karena angka ini tipenya integer. Kan nggak ada petiknya ya. Nah, bisa. Kalau nggak ada castingnya nanti akan muncul peringatan kalau ini bakal error kalau dijalankan. Kalau nggak percaya, jalankan aja, nanti akan error. Nah, di sini type error. Can only concatenate. Nah, kan ini concatenation. Jadi plus itu concatenation. Operator concatenasi untuk string. String, not integer. Berarti yang ini integer. Can only concatenate string to string. Jadi, hanya bisa menambahkan, menjumlahkan string 1 dengan string 2. Bukan dijumlahkan sih, cuma digabung. Jadi, string itu cuma bisanya digabung, bukan dioperasikan. Namanya, penggabungan itu namanya concatenate. Nah, ini errornya di line 11 kalau kalian pengen tahu. Di sini. Di file ini, line 101 kok 11. Di line 101. Nggak percaya, lihat aja. Nah, line 101. Nih. Jadi kita perlu casting. Nah, kalau nggak pakai casting, ini nggak perlu, kalau pakai koma nggak perlu pakai casting. Karena kita tidak menggabungkan ini dengan ini. Mungkin gini lebih jelasnya. Kita ingin buat variabel lagi ya. Tampilan. Sama dengan, kita kasih string umur Anda. Seperti ini ya. Terus kasih spasi. Terus kita gabungkan dengan string angka. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita tampilkan, print, tampilan. Nah, jadi tampilan ini, string dijumlahkan, digabungkan dengan string. String angka. Angka yang sebelumnya integer diganti menjadi string.
Nah, seperti ini, umur Anda 5. Tapi kalau pakai koma, kita nggak bisa memasukkan ke dalam variabel. Nanti akan menjadi tapel. Tampilan, misalnya ini saya komentari dulu. Tampilan sama dengan umur Anda. Saya kasih koma, angka. Kalau print tampilan, nah ini dia. Ini salah satu tipe data di Python, namanya tapel. Kalau tapel itu pakai kurung biasa. Kalau pakai kurung siku namanya list. Itu nanti aja, nanti kalian bingung. Jadi di sini kalau ingin menggabungkan string pakai tanda plus. Nah, kalau pakai tanda koma itu tidak menggabungkan. Kalau di print itu cuma menampilkan semuanya yang setelah tanda koma. Kalau dimasukkan variabel nanti menghasilkan tapel. Nanti aja itu tapel, nanti tambah bingung. Oke, sudah paham atau ada yang masih bingung? Terutama yang tanya tadi. Intinya ya, kalau tanda plus, itu penggabungan string, penggabungan lah, operasi. Jadi kalau operasi, tipe data harus sama. Jadi kalau misal di sini integer, di sini juga harus integer. Nanti akan berlaku operasi aritmatika. Kalau di sini string, di sini juga harus string. Nanti akan berlaku penggabungan atau konkatenasi. Kalau koma, kita tampilkan semuanya. Jadi di sini string, di sini integer, di sini juga bisa float, terserah. Atau list. Kalau koma itu kita tampilkan semuanya. Kalau di print ya. Kalau kita masukkan variabel nanti jadinya seperti ini. Tapel tadi. Oke, tanyakan lagi. Mau tanya lewat mana ya? Lewat sini bisa. Lewat chat sini bisa, lewat nyalain mikrofonnya juga bisa. Ini loh tadi siapa? Rizka Pramita. Di WA. Rizka Pramita, share screen dong. Ya, share screen aja itu. Pakai HP, Kak. Gini, Kak. Ya, kelihatan. Gini. Pakai HP? Iya. Diam, diam. Loh, mana? Rupiah masih kong. Itu, inputnya itu kamu harus di casting dulu. Kalau misalnya kan kamu masukin inputannya itu berupa apa datanya? String atau integer? Kalau string yeah. Apa? Kalau integer pakai apa? Mbak saya, Mbak. Iya, Pak, coba dulu. Saya, Mbak. Apa-apa-apa? Loh. Loh. Mbak. Udah bisa keluar belum? Gak bisa gini. Error. Invalid syntax. Loh. Saya tanya di mana ya? Kok bisa ya? Itu kurang-kurang itu, kurang-kurang satu. Nah, belum, bagian input. Iya. Iya. Ini. Yang bikin akar-akar persamaan kuadrat terus ini. Iya, iya.
Nggak bisa. Sudah. Ya. Oke. Okay. Yang lain? Share screen dong. Siapa ini? Ayu Citrawati. Lihat. Ayu Citra. Oh, itu maksudnya tanda underscore-nya yang nggak bisa ya? Tapi kalau nggak pakai underscore bisa. Ya, itu underscore-nya nggak bisa itu. Itu kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu dari versi Python-nya. Ini download, downloadnya dapat dari panitia, Bu. Kalau saya itu pakai Python 3.8. Kalau pakai underscore coba. Yang di inputnya aja. Di run lagi. Itu yang di variabel curse dollar-nya itu kamu hapus dulu underscore-nya. Nah, terus di run lagi. Nah, coba pakai underscore. Gak bisa. Nah, itu berarti kemungkinan Python. Besar versi Python-nya mungkin berbeda. Ya, gak apa-apa sih. Selama masih bisa. Berarti ya, gak itu... usah pakai underscore. Itemnya nah, itu versi 3.2. Ya enggak apa-apa nanti pakai itu aja kan, itu cuma untuk mempercantik tampilan biar mudah dibaca kan ya. Yang penting dasar pemrogramannya masuk dulu. Ayo kak latihan soal. Wah ini siap ini. Ngeri.
Yang tadi dicoba-coba dulu. Mungkin ada yang belum bisa atau nggak keluar atau gimana. 1-100 bisa dilihatkan lagi. Mau tak screenshot. Yang mana? Dikirim aja filenya. Yang codingannya udah tadi. Kirim aja. Nanti tinggal dibuka di ICAM-nya. Sambil nunggu yang izin toilet, nanti ketinggalan. Mungkin bisa dilanjut latihan soalnya lagi, Kak. Bentar.
Kak, share screen yang penjumlahan dan sejenisnya. Yang mana? Oh, yang tadi, Kak. Share screen mau apa nih? Mau lihat kodenya? Kalau lihat kodenya nanti bisa dikirim. Yang operasi tadi. Ini ada soal ya, latihan. Nanti kalau yang bisa, langsung itu aja, raise hand. Ntar kita jelasin kok. Ayo Kak, udah mana soalnya? Oke, oke. Nah, ini kan ada soal. Ini bocoran ya buat post-test nanti. Cuma kalian boleh ngerjakan satu aja. Coba kerjain yang nomor 3 aja, Kak. Ya, kerjakan yang nomor 3 aja. Buatlah program untuk mengetahui usia user di tahun berikutnya dengan menginputkan nama dan usia. Jadi nanti outputnya itu usia dia di tahun selanjutnya. Jadi nanti outputnya usia Anda di tahun selanjutnya adalah berapa tahun itu. Yang diinputin nama sama usianya. 10 menit ya. Nanti yang bisa langsung aja. Ntar kalau udah, share screen ya. Semangat. Thank you.
Ada yang udah bisa? Kasih clue-nya deh, Kak. Barangkali ada yang masih bingung. Kak, saya sudah bisa. Siapa? Ada yang udah bisa, Kak? Iya. Share screen. Langsung share screen aja. Itu nggak sih share screen? Atau? Ayo, share screen. Berapa ya, Kak? Langsung share screen aja. Ayo, guys. Tadi ada yang bilang udah bisa. Tasya, sebentar. Kalau saya takut salah, nggak apa-apa, dicoba dulu. Langsung share screen aja. Udah, Kak, kelihatan. Kelihatan, bentar. Belum muncul. Loading. Coba di... Wow. Diran. Ini udah, Kak, di sampingnya, Kak. Oh, digeser. Di sampingnya. Ininya lo digeser, garisnya enggak. Bentar. Kelihatan umurnya. Ngelag. Nah. Gini. Wow. Keren. Gimana? Jelasin ke teman-temannya. Kali aja teman-temannya ada yang belum paham atau belum bisa. Mungkin kalau temannya sendiri yang jelasin lebih enak. Ayo, Tasya, jelasin. Jadi kan nama itu kan termasuk string. Soalnya kan dia itu kata-kata, di kata masukkan kayak nama, itu termasuk string, jadi di input namanya di sebelah kolom sebelah kiri. Habis itu usianya kan integer, soalnya dia itu berupa bilangan. Habis itu kan usia berikutnya, jadi rumusnya kan kayak 1 tahun ke depan, jadi 1 plus usia yang dimasukkan tadi. Jadi di print, habis itu dimasukkan maka usia Anda di tahun berikutnya, koma usia berikutnya tadi yang udah rumus 1 plus usia, gitu. Keren. Kata. Halo. Tuh ada yang mau share screen lagi itu. Iya. Boleh. Ini dulu siapa? Gantian. Ferry dulu. Abis Ferry Rehan, abis Rehan baru Ahmad Syaiful. Oh, iya. Ferry dulu share screen. Soalnya biasanya beda anak itu beda codingan. Ini enggak pakai HP. Mana Ferry? Ini. Oh, enggak share screen. Bentar. Wah, tidak kelihatan. Lihat hasil running-nya dong. Oke, sip. Sama kayak punya Natasha. Saya. Rehan, mana punyamu? Nah, oh kalau Rehan langsung ya di printnya bisa. Keren. Keren.
Biru. Itu namanya pakai inputan. Biar nanti kan, soalnya kan programmu kan nggak mesti untuk kamu. Itu kan nanti biar bisa dipakai orang banyak. Kalau misalnya namanya, kamu pakai string, pakai namamu sendiri, nanti kan nggak, apa ya, nanti kan jadinya namamu aja. Jadinya cuma usiamu aja. Sedangkan nanti kan dipakai orang banyak. Jadi namanya itu pakai inputan kayak yang usia itu. Oh, gitu ta. Iya. Sik tak ganti nih, Mbak. Ganti nih lah, Kak. Yang lain udah bisa ta? Itu kok gitu, ini itu aja, tanya aja yang nggak paham. Soalnya nanti kalau udah post-test nggak bisa tanya lu. Error. Adelia Damayanti, coba share screen. Saya pakai HP. Mana sih? Penjumlahan pengurangan. Kak Huda tolong di-share screen dong. Ntar aku mau lihat punyanya ini. Siapa? Adelia Damayanti. Mana sih? Mana sih? Oh ini. Lihat itunya. Apa? Loh. Nama. Itu coba dibaca. Itu coba dilihat. Nama INT input. Nama itu datanya apa? String atau integer? Kan namanya kamu inputin Adelia. Adelia itu termasuk apa? String atau integer? Kalau string pakai apa? Kalau integer pakai apa? Coba diganti dulu. Ini mau share screen atau codingannya dikirim sekarang? Enaknya gimana? Oh, udah bisa, Adelia. Adelia, usia share screen aja deh, Kak, biar mereka juga nyata. Bener gitu. Kalau kita share codingan kan nanti mereka tinggal itu doang. Dia doang, kan nggak enak.
Oke. Okay. Lihat ke atas, lihat ke atas. Lihat ke dingin. Nah, ini ya yang penjumlahan pengurangan tadi. Gimana, ada yang ditanyakan? Adelia, udah bisa apa belum? Lihat dong. Ini udah tahu semua ya? Posttestnya dapat soal nomor berapa-berapa aja. Kan satu anak ngerjakan satu soal. Itu kan dibaginya sesuai absen. Semuanya udah pada tahu? Apa belum? Nanti dikasih keterangan di deskripsi, Kak. Oke, oke.
karena waktunya udah jam 10 lebih, jadi mungkin untuk yang codingannya belum, nanti bisa dikirim dari kakaknya ke panitia, nanti dari adik-adiknya biar lihat nanti aja. Okay. Terima kasih buat Kak Tasya sama Kak Uda. Sama. Oh iya, itu apa? Postesnya nanti yang ngumpulin duluan dapat tambahan nilai. Wah, asik nih. Siap-siap, Kak. Semangat. Terima kasih, Kak. Halo. Pin, ini akunya udah habis. Yeah. Aku nggak responnya. Oke. Makasih Kak Tasya sama Kak Uda. Karena udah jam 10, jadi acara pagi hari ini kita sampai di sini dulu ya. Habis ini kalian lanjut untuk post-testnya. Disiapkan untuk post-testnya setelah ini. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.